alasannya. Mungkin bisa dibantu guntingnya mas, ditinggalkan agak susah rupanya. Ini soalnya, nah ini sudah terlihat. Dan yang terpenting, saat ini sudah terbuka, yang perlu diperhatikan kartu garansinya ya. 10 tahun garansi. Ini 10 tahun ya, bisa diperhatikan. Ini di sini kita hanya tinggal ngirim untuk biodata, biodata dari customer atau pembelinya. Nanti tinggal diisi dan dikirim, sudah ada alamatnya di sini tertera. Gitu. Oke, untuk selanjutnya setelah ini terbuka mungkin bisa dibantu untuk dinaikkan saja ya. Mungkin bisa dibantu untuk ditidurkan, diperhatikan biar lebih mudah. Jadi memang ukuran in the box ini jika di package ini sangat praktis karena ukurannya tidak usah ribet segede banget, dibawa kemana-mana juga enak karena langsung praktis ukurannya. Mana ini ya? Ini nah, benar ya, ternyata bukan orang ya mbak ya yang di dalam ya. Ternyata memang. Nah, kita hanya tinggal buka segel, beberapa segel untuk. Nah, di sini kita akan. Mungkin ini guntingnya bisa membantu. Nah, di sini yang paling mudah, tidak perlu ada lapisan atau yang lainnya, cuma tinggal tarik aja. Gitu kan. Nah, ini sudah. Di sini terlihat ada bulatan-bulatan ya. Ini dia yang kalau dibilang per pocket springnya, dia memang sudah di press atau dipakum secara modern. Gitu. Dan kita, kita akan tarik ini. Ini lapisan pengamannya ya, ini lapisan pengamannya dari deboknya. Harus sabar-sabar ya, kayak bukanya ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Kita lihat. Ini wajah aslinya ya. Nah. Benar-benar sih ini box ini bag-nya. Nah, ini dia per pink pocket-nya yang memang sudah divakum dengan modern. Dia berbentuk bulatan-bulatan seperti ini. Di sini kita meyakinkan kalau memang ini masih spring atau langsung, dari langsung ngembang ya. Apa? Iya, nanti dia akan mengembang sendiri. Mungkin bisa dibantu untuk dibuka plastiknya lagi biar bisa usah. Ini untuk prosesnya sendiri dia memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. 30 menit dia akan mengembang secara sempurna. Di sini kita akan lihat proses pengembangannya seperti apa. Lihat detak-detak jantungnya, detak-detak dari inboxnya. Inboxnya dia akan mulai mengembang. Ini kalau dibilang momen-momen yang kita tunggu-tunggu ya. Ini dia akan mengembang sempurna, dia akan benar-benar menjadi sebuah matras yang akan kita nikmati di sini. Nah, untuk spesifikasi dari in the box ini sendiri, ya tadi kita lihat ada bunderan, bolongan-bolongan gitu. Itu adalah per pocket spring yang didesain untuk memberi dukungan yang sempurna. Jadi kita akan ngerasa lebih nyaman, kita akan ngerasa lebih lembut saat kita tidur, gitu kan. Untuk busanya sendiri dia busa yang premium. Jadi dia kepadatan tinggi, jadi akan terasa lebih empuk, gitu kan. Jahitannya di sini juga lebih halus untuk kenitinya ya. Nah, seperti ini dia wujud asli dari in the box yang out of the box.